Klub Belgia, Pierschot VA membantah ketertarikan mereka pada talenta Indonesia Marcelino Ferdinand. Seperti diketahui, Pierschot VA dirumorkan jadi salah satu dari klub Belgia yang berminat dengan kemampuan Marcelino Ferdinand. Imbas rumor tersebut, akun Instagram klub kasta kedua Liga Belgia itu langsung digeruduk netizen Indonesia. Kendati demikian, Pierschot VA menepis bahwa kabar itu hanya isu belaka. Hal ini disampaikan pihak klub melalui media setempat HLN. Dalam laporannya, rumor mengkait Marcelino Ferdinand hanya sebatas ketidaksengajaan. Sebab pada saat bersamaan, Pierschot VA sedang kehilangan salah satu gelandang andalannya yakni Dante Rigo. Dante Rigo mengalami cedera robek ligamen di bagian engkel dan diprediksi menepis selama 1,5 bulan. Kepastian Pierschot VA tidak tertarik dengan gelandang Persebaya itu juga disampaikan jurnalis asal Belanda Koen Frans melalui akun Twitter pribadinya. Sementara itu, Marcelino Ferdinand sendiri saat ini sedang dalam perjalanan menuju Belgia. Pelatih Persebaya Aji Santoso mengonfirmasi bahwa anak asuhnya itu pergi pada Selasa 24 Januari kemarin. Marcelino sejatinya baru memperkuat Persebaya melawan Bayangkara FC sehari sebelumnya. Saat disinggung kemana klub tujuan pemain berusia 18 tahun itu, Aji mengaku tidak mengetahui. Meski begitu, pelatih asal Malang ini memastikan Persebaya telah merelakan kepergian Marcelino walau masih terikat kontrak hingga tahun depan. Aji Santoso juga mendoakan yang terbaik bagi karir Marcel di benua biru. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.